Jadi untuk penemuan mayat ini sudah kita evakuasi ya, Rumah Sakit Bhayangkara. Yang kita temui ada KTP dan ya, kemudian ada satu anggota karena diduga adalah anggota dari TNI Angkatan Darat. Ini sudah kita koordinasikan dengan POM ya. Ini kita sedang dalami untuk penyelidikan baik dari keluarga maupun dari rekan-rekannya supaya kejadian ini semakin jelas.